Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpah rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya berada di dealer Yamaha SBR Ketangguhan Brebes Jawa Tengah, dan di depan saya ini sudah ada NMAX dari beberapa tipe teman-teman, termasuk dari tipe Neo, Neo S, Turbo, Turbo, Tex-Mac-nya. Sehingga teman-teman nanti saya akan perlihatkan beberapa perbedaannya dari semua tipe yang ada di sini. Unitnya pun ini banyak ya, di belakang pun ada masih beberapa unit untuk beberapa tipe juga. Sekarang saya akan informasikan dulu untuk harganya dari tipe yang paling murah. Untuk tipe yang paling murah di sini ada tipe Neo. Di tipe Neo ini, kebetulan ini adalah yang warna putih di harga 33 juta rupiah. Nah, kemudian di sini sebelahnya ada tipe Neo S untuk yang ada ini warna merah, dibanderol di angka 34 juta rupiah. Kemudian di sebelahnya lagi, ini ada dua unit yang warna silver sama magma black yang turbo, tapi belum Tex-Mac teman-teman. Dibanderol di angka 38.050.000 rupiah. Dan yang terakhir di sini ada tipe yang Tex-Mac turbonya. Dibanderol di angka 43.550.000 rupiah. Dan sebenarnya masih ada lagi satu lagi, yaitu yang turbo Tex-Mac Ultimate. Tetapi unitnya belum hadir di sini. Sehingga di sini sudah ada beberapa tipe, hanya satu saja yang tidak ada. Untuk bedanya apa saja, mari kita lihat satu per satu teman-teman. Ini kita lihat dulu untuk yang tipe Neo-nya. Untuk yang tipe Neo-nya dengan harga 33 juta masih menggunakan kontak biasa, dan di sini terlihat menu-menunya enggak terlalu banyak, tapi di sini sebelah kanan ini ada triple S, kemudian hazard, kemudian tombol starter. Tampilannya sudah full digital juga teman-teman. Nah, untuk yang tipe Neo ini belum ada fitur untuk anti slipnya ya teman-teman. Belum ada fitur TCS-nya kalau yang versi Neo. Yang Neo S juga belum ada. Tapi kalau Neo S ini sudah ada atau sudah dibekali dengan smart key modelnya. Jadi bedanya tipe Neo dengan Neo S sudah dibekali dengan smart key seperti ini. Nah, warna velgnya juga masih menggunakan warna hitam, tapi dari tampilan lampu-lampunya ini sama, sudah LED semuanya, bahkan di bagian headlampnya juga sudah LED proyektor. Jadi kalau urusan lampu-lampu, kemudian desainnya itu sama semuanya. Bedanya di fitur-fiturnya itu ada sedikit yang berbeda sama varian warna seperti di bagian velg seperti ini teman-teman ya, warna velg. Nah, kemudian ini yang turbo yang dibanderol dengan harga 38.050.000 rupiah, ini bedanya fiturnya lebih banyak, kemudian sudah menggunakan YCVT, sudah ada TCS-nya. Kita lihat. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman. Nah, kita nyalakan karena ini sudah menyala. Nah, sudah ada TCS-nya, sudah ada modenya ya, ada modenya nih, dilihat mode S sama mode T ya, sport sama untuk standar. Kemudian ada menu. Nah, ini untuk menunya seperti ini untuk mindahin tampilan. Kemudian di sini ada send. Nah, kemudian bawahnya ada save. Nah, teman-teman bisa lihat ini save pada bagian YCVT, sudah digital seperti ini. Kalau di bagian stang sebelah kanan, ini semuanya sama, baik tipe terendah sampai tertinggi sama. Bedanya di tombol-tombol di sini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat pada bagian belakangnya. Ini untuk di bagian cover radiatornya juga dibedakan antara yang turbo dengan yang ini. Nah, ini belum turbo ya, yang Neo. Kalau ini turbo juga. Suspensinya sih sama, suspensinya menggunakan suspensi ganda juga, pakai tabung, pengeremannya juga belakang menggunakan cakram. Tapi untuk yang turbo ini sudah menggunakan YCVT. Nah, kalau ini belum. Bedanya dengan turbo yang Tex-Mac-nya, kita lihat lagi. Ini sudah sama dengan yang turbo pakai YCVT ya teman-teman. Ini bedanya nih, joknya nih. Joknya nggak polosan, ada motif jahitannya. Lebih cakep kalau yang versi Tex-Mac-nya.
nih ya. Tuh ya, lebih cakep, lebih keren nih tampilannya. Kapasitas sih sama 24 literan. Kemudian sebelum kita ke panel meter, di sini ada tulisan Maxi Signature sama, ini sama. Tapi di sini ada Tex-Mex seperti ini. Kalau yang turbonya saja ini nggak ada, ya, polos. Oke, sekarang kita nyalakan untuk yang versi turbo Tex-Mex-nya. Nah, bedanya di bagian layarnya ini sudah digital dan TFT, teman-teman. Nah, ini beda. Nah, saya pindah dulu nih. Kalau yang Neo, ini modelnya masih kayak gini, tapi tampilannya juga berbeda, teman-teman. Menunya tidak selengkap yang versi turbo ini. Kalau yang turbo Tex-Mex-nya, nah ini tampilannya seperti ini, sudah TFT tampilannya. Menu-menunya lebih banyak juga, ya. Modenya sih ada sama, mode sport sama T kayak gini ada, di turbo juga ada, cuma beda tampilannya di sini, ya. Nah, beda. Ada save-nya juga di sini. Kalau ini save-nya terlihat ada 1, 2, 3. Kemudian untuk yang Tex-Mex ini sudah ABS. Kalau yang turbo ke bawah, Neo ini belum ABS, teman-teman, pengeremannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat tuh, menu-menunya lebih lengkap. Ada untuk musiknya, kemudian ada ini, odometer, display, navigasi. Ketika berkendara butuh map, ini bisa tampil di sini untuk mapnya. Kalau ini nggak ada untuk yang turbo. Jadi yang versi turbo tapi Tex-Mex ini yang fiturnya lebih lengkap. Kalau di sebelah kanan sama persis seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk di bagian power outlet atau power chargernya ini juga beda modelnya. Kalau yang ini yang lubang masih membutuhkan adaptor modelnya. Nah, kalau ini enggak, sudah berbeda, teman-teman. Jadi dilihat dari menu-menu di sini juga beda, shift, kemudian klakson, sen, lampu jauh dekat, back, menu untuk atas bawah kayak gini, kemudian oke ya di tengah, kemudian mode. Kalau ini, nah ada mode saja di sini, menu-menunya kayak gini bedanya, enggak ada back-nya. Itu yang membedakan. Tapi tampilan secara dari depan, dari belakang, ini sama persis. Nah, ini ya. Nah, kalau dari tampilan luar yang membedakan terlihat itu di sini saja sih, paling kelihatan. Nah, di sini Tex-Mex and Max sama polos. Ini juga polos, ini juga polos, belum ABS, pengeremannya belum ABS. Kalau yang sudah ABS itu hanya di tipe yang Tex-Mex-nya saja. Nah, jadi kalau dilihat dari depan antara turbo dengan turbo Tex-Mex, ini memang enggak kelihatan. Jadi secara dari luar itu enggak beda jauh, teman-teman. Tapi ketika melihat di bagian panel meter, ini baru terasa banget beberapa perbedaan fitur-fiturnya. Nih, khususnya di sini. Tampilannya ini yang memberikan tampilan berbeda sekali. Tukang. Ya. Sehingga dari tipe ini selisih harganya pun lumayan ya. Kita coba bandingkan antara yang Tex-Mex ini dengan yang turbonya saja, selisihnya 5 jutaan ya, 38 juta, 43 juta, 550, bahkan 5 juta setengah perbedaannya, teman-teman. Kalau yang ultimate-nya 45 juta, beda 2 juta dari yang versi Tex-Mex-nya. Kemudian dengan yang versi Neo S, ini 34, ini 38, bedanya 4 jutaan. Kalau ini yang tipe terendahnya 33 juta. Jadi 33 juta naik ke 34 juta, naik lagi ke 38 juta, naik lagi ke 43 juta, naik lagi ke 45 juta. Itu dari segi harga dan beberapa tipe dari NMAX 155 terbaru 2024. Nah, kira-kira itu sih, teman-teman, untuk beberapa perbedaan-perbedaan dari tipe-tipe NMAX 155 yang saya ketahui untuk saat ini. Kalau yang ultimate itu nanti ada untuk stabilizer kayak gitu ya, untuk pengendara itu lebih stabil. Kalau yang belum ultimate ini belum ada fiturnya. Intinya ada fitur yang lebih unggul lagi di versi yang ultimate-nya. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.